Masayuki Uemura, kreator dari Nintendo Entertainment System, tutup usia. Masayuki Uemura, lead arsitek di balik NES dan SNES, diumumkan tutup usia pada tanggal 6 Desember yang lalu pada usia 78 tahun. Uemura ikut Nintendo pada tahun 1972 setelah sebelumnya berkarir sebagai engineer dari Sharp. Pada awalnya, beliau berperan dalam pembuatan Color TV Game yang merupakan sistem gaming yang sangat mendasar dengan fitur yang sangat minim. Pengembangan Famicom, sistem yang kemudian dinamai NES di negara barat, dimulai pada tahun 1981 setelah permintaan dari Presiden Nintendo Hiroshi Yamauchi yang ingin perusahaannya menciptakan teknologi yang mampu memainkan permainan arcade di TV dan dapat mengganti-ganti game. Nintendo Entertainment System atau sering disingkat dengan sebutan NES terjual sebanyak 61,91 juta unit. Uemura pensiun dari Nintendo pada tahun 2004, yang kemudian ia melanjutkan karir sebagai profesor di Universitas Ritsumeikan.